buat jualan keliling pakai motor, tapi yang paling best seller apa ya, Kak ya? Oke, di sini itu ada yang paling best seller. Ayo teman-teman kita lihat. Cukup dengan 2 juta kalian udah dapat gerobak yang kalian mau. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di Pabrik Good Container. Nah, kali ini kita kedatangan customer. Nah, customer ini itu mau lihat-lihat terkait gerobak yang ada di sini. Nah, kalian mau tahu? Ikutin aku terus di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke kantor kita juga bisa, atau datang langsung ke gudang kita, karena kita ada boot container juga di belakang, terus masih ada gerobak-gerobak lainnya, jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri. Nah, tepatnya kita ada di Kudus, Jawa Tengah ya kakak. Untuk info alamatnya bisa langsung ke admin kita. Nah, ini ada customer kita yang mau tanya-tanya. Oke, Mas siapa? Mas Miftah. Oke, Mas Miftah, kali ini Mas Miftah mau jualan apa nih kira-kira? Gini kak, saya kan mau jualan keliling, nyari-nyari gerobak. Mau tanya-tanya gerobak. Oke, okay, oke. Okay. Kira-kira rekomendasi gerobak yang buat jualan keliling pakai motor, tapi yang paling best seller apa ya, Kak ya? Oke, okay, di sini itu ada yang paling best seller. Ayo teman-teman kita lihat. Nah, untuk yang best seller ini ada kopi, ada gerobak kopi kayak gini, Mas. Jadi nanti ini kira-kira ukurannya 105, Mas. Kalau panjangnya. Panjangnya 105. Yeah. Kalau tingginya? Kalau untuk tingginya ini 70 cm. 70 cm. Ini kalau custom banner, custom branding bisa nggak, Kak? Oh, bisa banget. Kalau ini pakainya stiker. Kalau yang mau banner itu kayak itu, Mas. Oh, yang itu ya? Iya, kalau tapi kalau untuk apa ya? Lebih bagusnya itu pakainya yang stiker, lebih recommended. Saya kan jualannya kan lebih dari satu kak, nanti yang jualan kan teman-teman saya itu kayaknya itu motornya itu ada yang bebek, ada yang matic, ada yang motor sport, itu kira-kira bisa custom semua motor nggak kak? Oh ini bisa banget ini kakak, nanti untuk ininya nanti bisa disesuaikan sama motornya. Oh, seperti itu. Apa kayak gitu, jadi bisa custom sendiri, bisa sesuai sama semua jenis motor ya kak? Iya bisa banget. Oh, jadi ini bisa ditutup kayak gini ya, Kak? Iya, ini udah pakai penutup yang hidrolik. Oh, hidrolik. Terus, ya. Terus kalau ini. Oh, ini bisa dibuka kayak gini. Nah, oh. Iya, ini bisa. Ini pakainya juga ngait hidrolik. Ini juga bisa buat meja gitu. Nah, kalau yang ini buat apa, Kak, ini, Kak? Oh, ini kalau ini permintaan dari customer kita, Kak. Oh. Jadi kalau kakaknya nggak mau pakai ini juga bisa, karena emang ini belum ikut. Kalau kakaknya mau ini juga bisa custom. Bisa. Berarti ya. Nanti kalau saya request ini dikasih sekat-sekat gitu bisa ya, Kak? Bisa banget, ya? Bisa. Terus kalau yang ini buat apa, Kak, ini, Kak? Nah, itu buat payungnya. Oh, buat bisa payung. Ditaruh di mana aja sih. Oh, misal taruh bisa. Sini kalau misalnya panas atau atau hujan itu bisa dimasukin sini ya, Kak. Terus ya. Nanti tinggal di apalagi gitu. Ini kan musim hujan. Oh, gitu. Ini bisa buat selain ini kan customnya kan minuman kak. Kalau bisa apa buat jualan selain minuman bisa berarti ya kak? Bisa karena ini customan jadinya kakaknya bisa pilih apa aja kalau oh, mau gitu. Jualan nasi atau apa gitu juga bisa. Oh, bisa. Bisa semua. Berarti yang lah, kalau yang ini apa kak ini kak? Nah untuk ini ada pengaitnya buat motor agar lebih aman kak. Oh berarti nanti di tali gitu ya kak? Ya, biar kenceng tali. Gitu ya. Kalau takut jatuh kan nanti oh udah pengaitnya jadi lebih aman kayak gitu kak. Terus ini di bawahnya juga ada lemarinya ada dua. Oh, dua. Udah pakai pengunci otomatis juga kayak gini biar enggak buka tutup sendiri. Nah, Terus ini kan hidrolik, Kak. Ya. Bedanya sama yang hidrolik yang ini apa, Kak? Nah, kalau yang ini itu hidroliknya yang biasa, Kak. Oh, jadi biasa. Ini biasa kayak gini kan. Nah, kalau yang ini itu yang otomatis. Jadi bisa ditutup kayak gini dan kalau dibuka juga enggak langsung ya. Plok gitu ya, Kak? Enggak. Benar banget. Enggak apa jomplang ke sana gitu ya. Gitu udah otomatis banget.
Untuk lapisannya yang atas ini juga pakai galvalis, jadi anti air kak. Anti air. Iya. Berarti benar-benar kuat dan tahan lama ya kak. Iya benar. Misalnya buat jualan 1 tahun 2 tahun itu tetap nggak karatan gitu ya. Nah untuk bahannya sendiri ini tuh dalamnya ini dari multiplex kak. Kalau untuk yang atasnya ini galvanis. Itu udah pakai galvanis dan ini dalamnya ini multiplex kak. Kalau nanti kakaknya mau custom sendiri mau pakai galvanis semua atau mau pakai multiplex semua juga bisa. Itu nanti menyesuaikan sama kakaknya aja. Terus kalau saya kan belum ada ide branding nih kak. Nanti kalau dibuatkan desainnya bisa nggak kak? Oh bisa banget kak. Nanti kalau kakaknya mau mau desain kayak gimana nanti bisa dikonsultasiin sama admin kita kayak gitu. Nanti biar dibikinin desainnya. Oh ini kan rumah saya kan di luar kota kak. Terus itu kalau masalah pengirimannya gimana ya kak ya? Oh kalau untuk masalah pengiriman kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Mau ke rumah kakak juga bisa, mau diambil langsung juga bisa kak. Jadi tergantung kakak mau diambil sendiri atau kita yang antar. Kita bisa banget dan ekspedisi kita juga pastinya aman kak. Jamin aman sampai tujuan. Mau pesan ini caranya gimana ya kak ya? Oh untuk caranya pesan nanti bisa langsung menghubungi admin aja kak. Nanti kakaknya mau custom boot yang kayak gimana nanti langsung dikonsultasiin sama admin. Ya, tinggal bilang aja nanti diurus itu ya kak ya. Bener banget kak. Oh ya udah kak nanti. Oh ya udah kak saya mau ke adminnya dulu. Okay. Di sini ada ya kak ya? Iya di kantor kita deket sini kok. Oh ya udah langsung ke sana kak. Makasih ya kak infonya ya kak. Sama-sama terima kasih kak. Ya. Untuk kalian yang mau custom, kita mulai dari Rp750.000 ya. Kalau untuk yang ini, kita ada di Rp2.000.000. Nah, kalian bisa langsung konsultasiin admin, kalian mau yang kayak gimana, dan nanti akan disesuaikan sama yang kalian mau. Teman-teman, untuk handle-nya kita pakai kayu ya, jadi kayak gini. Dan ini ada penguncinya, otomatis kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau ganti pakai kunci agar lebih aman kalian bisa custom aja bilang sama admin kalau kalian mau pakai yang pakai kunci. Nah kalau ini kan udah pakai gembok jadi aman. Kalau untuk kalian yang lacinya juga pengen kalian bisa langsung konsultasiin ke admin aja. Nah oke teman-teman, nah ini udah ada rodanya ya, ini ada 4 depan 2 sama belakang 2, jadi nanti kalau teman-teman mau jualannya stay nggak keliling kalian bisa didorong aja karena gampang banget. Atau kalian kalau mau udah selesai kalian turunin kalian bisa pindah-pindah gampang banget, udah ada rodanya kayak gini bisa digeser-geser aja. Nah untuk kalian teman-teman yang mau custom juga kalau mau jualan bakso atau pentol kayak yang butuh apa ini namanya kompor kalian bisa custom aja karena nanti bisa dibolong di sininya juga untuk kompor atau nanti buat LPG-nya juga bisa di bawah. Jadi kalian bisa langsung bilang sama adminnya ini itu bisa buat apa aja gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah tonton konten ini sampai habis. Nah, untuk kalian yang mau bikin gerobak, kalian enggak usah repot-repot, langsung konsultasi admin aja karena kita bisa desain dan kita bisa custom apa aja gerobak yang kalian mau. Nah, jangan lupa klik like dan komen dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. See you!